pemerintah itu tak baik. Dan kalau begitu, usul ini terhadap ketua pembangkang pun tak wajar, tak, tidak irregular, improper dan tak. Ini pun irregular dan improper. Oleh kerana ini result apa yang berlaku, yang improper peraturan mesyuarat itu. Yang berhormat, saya faham apa yang berhormat anda ajukan itu. Oleh kerana perkara ini telah berlaku dan satu usul telah dibentangkan juga oleh menteri yang saya rasa tidak melanggar peraturan mesyuarat. Oke. Cuma sekarang ini pasir salak ada, pasir salak telah berdiri. Sekarang ini saya akan bersikap adil. Pasir salak dengar apa tadi yang berhormat cakap mengenai dengan apa yang dihujat kemarin. Dan sekarang ini cuma saya akan bertindak untuk kali ini sahaja. Sila. Apa penjelasan? Terima kasih Datuk Yang Bertua. Saya semua berada di luar tadi mendengar komplain daripada Yang Berhormat Eko Timur menyebut nama saya dan ada macam satu masalah. Saya ingin tahu apa masalahnya yang saya bangkitkan semalam. Saya ulang kembali, iaitu parti DAP adalah ketusan daripada PAP Singapura. Kalau kita itu isu yang baru. Kalau kita mau begitu, dia pun mau. Dulu. Kita bercakap, dia tak mau dengar. Pasir salah. Dulu pasir. Boleh saya sambung? Pasir dulu. Dulu. Alhamdulillah bermat. Hal mengenai dengan 21P, 261P, 3612, yaitu untuk merujuk seseorang yang bermat kejahatan kuasa, privileges dan hak asasi adalah bukan satu perkara yang boleh dianggap oleh yang bermat sebagai remeh. Kerana ini soal integriti dalam rumah sendiri. Kalau umpamanya ada perkara-perkara yang sewaktu berhujah itu dikerana emosi terkeluar dengan tiada niat menyelewengkan dewan ataupun niat jahat dan sebagainya, tidak ada salah apabila kita menarik balik. Ada yang berhormat yang lain. Diam dulu. Tetapi apabila pun yang berhormat yang berkenan masih juga memegang kepada apa yang telah dihujah, itu terpulang kepada yang berhormat. Kenapa pada ketika itu apabila jawatan kuasa sudah bersidang, semua akan dipanggil, akan juga dibahas dalam majelis nanti apa keputusan jawatan kuasa. Sebelum pun dirujuk, ada juga nanti mengambil pengundian. Sama ada pengundian itu akan menang atau tidak, itu lain cerita. Itu makanya saya tidak minat sangat dengan perkara seperti begini. Jadi jangan timbulkan kekecohan oleh karena kita tidak ada masa lagi untuk berujar, untuk berbahas dengan perkara yang lain. Jadi sekarang ini, kalaulah umpamanya masih juga pendirian yang bermat pasal salah seperti kemarin, yang sekarang ini diinsis oleh Pujumur, saya tidak akan menunggu lagi 14 hari. Sekarang saya mau ikut Timur baca itu usul supaya tidak ada lagi 14 hari. Karena mulai daripada sekarang ini saya mau bahawa apabila berlaku di bawah 3612 dan 261P mesti bawa usul pada ketika perkara itu berlaku. Kalau ada presiden-presiden yang telah lalu, I'm overruling that presiden-presiden. Tetapi usul yang telah dibawa oleh kerajaan itu menurut peraturan, yang itu sudah dibuat. Sekarang terpulang kepada pasir salak. Terima kasih, Tuan Sri Speaker. Saya ucap terima kasih atas kebijaksanaan dan juga sikap keadilan yang ditunjukkan oleh Speaker.
Mungkin nampak tangan suruh saya terbalik, tarik balik ni pasal apa? Dia pun tak ada di sini. Okey tu. Jadi saya nak cakap sini, saya bukannya Datuk Tan Sri Yang Dipertua suka membuat fitnah ataupun buat ucapan dengan tujuan yang tidak baik. Saya bertanggungjawab di atas apa yang saya ucapkan. Dan dalam hal ini, kalau sekiranya pihak Dewan memikirkan wajar saya dirujuk kepada jawatankuasa, ha, rujuk. No problem. I will take it. I am prepared to face all the consequences. What is the problem? You, kalau Dewan rasa nak buang saya daripada Dewan, 6 bulan, setahun buang. Kalau saya bersalah. Tapi saya percaya apa yang saya perkatakan semalam. Terima kasih. Sila. Sila Ekor Timur, usul.